Masih di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Yang kita obrolin semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, adik-adik dari Simba. Iya, oke. Ya. Namanya pertengkaran dalam keluarga itu pasti akan terjadi, termasuk saya juga gitu. Kalau lagi bertengkar sama istri gitu ya. Istri saya justru enggak pernah marah. Dia tambah langsung dialihkan dengan rajin gitu, kerja gitu. Bersihin kamar mandi gitu. Saya kan seneng. Saya intip gitu, nyikat-nyikat kamar mandi, saya intip. Ternyata nyikatnya pakai sikat gigi saya. Saking dia keselnya ya. Untung saya tahu nih. Wih, rajin. Wah, pakai sikat gigi saya. Nah, tapi ini ada ini teh. Ini ada games ya. Oke, ini ada kami sudah menyiapkan games untuk papi dan mami. Judulnya Soul Match. Artinya ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya ajukan kepada papi dan mami. Nanti papi dan mami harus menjawab, menuliskan jawaban tersebut, tapi nggak boleh nyontek. Oke. Jadi mami sama papi agak geseran, agak jauhan. Sana lagi. Oh, ya kan nggak, biar nggak kelihatan. Oke, nggak boleh nyontek ya. Ada 6 pertanyaan. Ya Allah, banyak amat. Oke. Siap, pertanyaan pertama. Yes. Oke. Apa judul film pertama yang ditonton berdua ketika masih pacaran? Oh my God. Filmnya dirinya sendiri. Kan sering main film. Ayo. Film barat ya apa? Masih di misbah sih. Boleh bilang lupa dong. Tapi mami apa ingat adegan apanya mungkin mami? Kan pasti kalau sama pacar teringat-ingat. Filmnya siapa misalnya gitu. Pemainnya siapa boleh kalau judulnya lupa. Bruce Willis atau siapa atau. Oke. Ya. Udah siap? Ya. Filmnya Omay Rama nih jalan-jalan. Ih jangan diomongin dong, Pi. Ih, papi. Oke. Siap, Mi? Pi? Siap. Lanjut ya. Bentar lagi. Bentar. Masih lama. Loading dulu. Oke. Pertanyaan kedua. Di mana pertama kali papi dan mami bertemu? Iya, pasti ingat lah. Halo. Di mana? Dan siapa presiden Indonesia pertama? Itu mau tahu semua orang dong, Bar. Lanjut, ketiga. Apa makanan favorit berdua? Walaupun tadi Mami dan Papi sudah bilang Papi paling picky nih ya, susah banget nih. Yang favorit berdua yang berdua. Sama. Oke. Yang keempat, kapan tanggal pernikahan? Ya pasti lu ingat. Ya belum tentu. Yang kelima. Ingat yang mana nih gitu. Yang kelima, berapa ukuran sepatu pasangan Anda? Papi berapa? Okay. Mami jawab. Mami berapa? Papi yang jawab. Pasti papi nggak tahu nih. Tahu waktu awal, sekarang dia nggak ngerti. Yang terakhir. Judul film pertama Mami Yati. Sama Papi? Iya, boleh. Sama Papi apa Mami Yati? Mami Yati aja deh, Mami Yati. Papi ingat gak ya? Ingat. Ya. Papi? Iya, oke. Ya. Di apa bernapas dalam lumpur, apa dulu. Okay. Apa rintian dalam ranjang. Aduh, gak pakai ini nih. Gak pakai, oke. Okay. Siap nih, apa? Jawabannya Mami boleh saya pinta. Tulisannya amburadul gak pakai kacamata? Gak apa. Oke. Uwi pegang punya Papi Pangki ya. Jangan lama, mikirnya lama banget. Gak usah diganti, gak apa-apa kok. Ini melebihi ujian nasional. Udah, Pi? Ya. Oke. Okay. Yang satunya lupa saya ganti. Tuh sepatunya, makanya beliin sepatu istri dong. Enak ya, Cerita Hati itu langsung lo bisa main karambol. Oke, Uwi dijawab yang ya, Uwi. Yang pertama adalah blank. Judul film pertama yang ditonton berdua ketika masih pacaran. Mami menuliskan Love Story. Yeah. Love Story. Papi? Ini blank. Kosong. Saya karena takut. Waktu nonton bareng, yang satu nonton, yang satu tidur. Jadi gak ngerti videonya. Ya. Saya takutnya nontonnya sama siapa gitu. Yang kedua, di mana pertama kali bertemu? Di setting room. Shooting room, room. Di lokasi. Oh berarti cinta lokasi ya. Nyamperin. Saking senengnya sama YouTube Kevya, di samper-samperin. Sama Roy. Sama Mas Roy. Nanti sama Robi Q Sugara. Yeah. Okay. Nyamperin Mas Roy apa nyamperin Mbak Yati? Karena ada Roy bilang, Bang, Yati kepengen banget ketemu sama kamu. Malah ini.
Roy, Roy kenalin aku dong sama Yati Octavia gitu. Ya, aku mah cuek aja. Penggemarnya banyak. Selanjutnya, apa makanan favorit berdua? Siapa makanan nih? Jepang. 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 Sama. Jepang ya. Wah, sama. Tanggal pernikahan 21 Juni 79. Sama. Ya, sama. Oke. Terus kemudian berapa ukuran sepatunya Papi? 41. Mami? 39, betul. Betul. Oh, yeah. Oke. Judul film pertamanya Papi ini berarti ya? Kuntilanak. Ya. Kuntilanak. Judul ini pertamanya Mami? Metropolitan. Beranda-beranda Metropolitan. Benar, Mi? Oh, itu figuran, sayang. Figuran? Yang pertama main film yang gak penting. Gak termasuk figuran. Ini beranda-beranda. Ini judul film apa profesi dulu? Profesi. Ini judul film, jangan profesinya. Oh. Ini Mas Pinky malah nulis profesinya beranda Metropolitan. Oke, ternyata 37 tahun pun subhanallah, alhamdulillah. Tidak mudah. Secara umum 6 ya, 1 dari 6 tidak terjawab wajarlah. Okay, ya, namanya ya, juga zaman dulu ya, Pi ya. Tapi yang jelas bahwa kadang-kadang ini kata-kata ibu saya ataupun mereka yang sudah pernah menikah lama seperti Mami dan Papi, bahwa terkadang karena udah terbiasa dekat terus kemudian merasa tahu padahal ada yang enggak tahu dan perlu diketahui gitu. Gitu enggak sih? Iya. Tapi kita menganggap udahlah saling tahu padahal ternyata belum tahu ada masih ada hal seperti itu nggak sih Pi? Kalau ya ada juga. Kalau Yati selalu kalau mamanya saya nggak perhatiin atau gimana dia selalu ngambek. Kalau mau tidur atau apa saya nggak perhatiin apa dia besok sampai ke bawah tidur sampai bangun pagi. Enggak, misalnya gini ya. Mas Maki tuh senangnya lihat YouTube apa aja dilihat itu. Mami kan dari mana arisan gitu cerita ada yang lucu ina inu gitu. Ini diem aja. Pap, kemarin tadi malam gua ngomong dengar enggak sih? Dengar. Tapi enggak ngerti. Habis itu terus apa, Pi? Apa ya? Gitu ya, Pi? Iya. Tapi itu poin penting loh. Serius. Maaf ya, Pi. Dari sekian banyak yang konsul ke saya, mohon maaf, itu kelemahan suami sekarang itu adalah tidak pandai mendengar keluhan istri. Mohon maaf. Karena sebaik-baik suami itu yang pandai mendengarkan curhatan istri. Kalaulah istri itu bercerita sudah 6 kali, anggaplah seolah-olah baru pertama kali dia dengar. Biarkan dia. Karena suami sekarang itu lebih pandai mendengarkan curhatan istrinya orang daripada istrinya sendiri. Serius. Jadi kalau istrinya orang cerita, dengerin terus. Tapi kalau begitu istri sendiri yang cerita, Masya Allah kadang-kadang gitu aja diceritain. Kan udah 6 kali didengar. Begitu. Maka, ini gitu ya pengalaman Wih. Karena maaf, psikologisnya, saya banyak dicurhati orang, kalau wanita tidak didengarkan, maka nanti akan cari suami orang untuk mendengarkan. Jangan dong. Makanya pandai-pandailah untuk mendengarkan, itu menjadi penting. Nah itu poin. Kedua, suami istri itu kalau udah nikah, itu bukan jadi malaikat. Dia tetap jadi manusia. Nah ini yang sering dilupakan. Karena sering orang kalau mau nikah, persiapan nikah adalah persiapan untuk resepsi yang 5 menit atau 2 jam. Pestanya ya? Iya, pestanya. Padahal penting persiapan nikah adalah pasca nikahnya. Pasca itu artinya pasca akadnya itu. Jadi bukan 2 jamnya itu. Setahun mikirkan cateringnya, mikirkan konsepnya, tapi lupa setelah 2 jam itu. Maka sering, mohon maaf, pacarannya lebih lama daripada nikahnya. Nah ini poin penting sebetulnya, mau saya lanjut tapi sudah. Selain itu poin satu ini penting, kita akan lanjut ya, tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.